Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Putri Wahyu Family. Ini gambas karena hujan deras setiap hari ada 2 minggu lebih, teman-teman. Akhirnya bambunya itu gapuk. Kena hujan, akhirnya jatuh roboh. Tapi tidak apa-apa, biarin saja sehidup-hidupnya. Yang jelas ini ada buahnya. Ini daunnya harus dikurangi, teman-teman. Karena hujan terus aku nggak sempat keluar ya. Pucuk-pucuk kayak gini sebenarnya bisa dimasak ya, dikumpulin. Ini banyak banget buahnya, tapi dimakan itu. Bisa dipetik. Lumayan, teman-teman. Ini ada dua jenis, teman-teman. Ada yang bentuknya besar kayak gini, pendek. Ada yang panjang. Ini dulu aku kan nanam di sini satu, di situ satu. Jadinya ada dua. Ya udah, teman-teman, sudah ditemani. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, tombol notifikasinya dipencet gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini dimakan ulat, harus disemprot. Gak pernah tak petik. Nanti dimasak. Wah, nyamuknya banyak. Banyak banget, teman-teman. Panas. Ini nanti kalau ke apokat sini majikanku bisa marah. Tapi biarin saja. Apokatnya kan habis berbunga. Nih. Ini kalau nggak dibungkus, nanti bisa mampus. Nanti dibungkus, tapi kalau dibungkus itu biasanya busuk, teman-teman. Merana. Nih. Berbuah tapi kecil, soalnya kan di pot, teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting kan kita bisa buktikan bahwa menanam buah naga di pot itu bisa berbuah dan bisa dimakan. Itu kecil yang satunya. Ah, asik. Alhamdulillah. Senang pokoknya. Ya udah, teman-teman. Bye-bye.